ngajar. Roh tuh FAKIE. Hubung ada yang jago ngajarin gua. Bisma mau ngajarin gua rock to FAKIE. Harus berhasil. Selamat pagi. Gua mau cerita sedikit. Kemarin gua pergi ke spasial itu tempat co-working space gitu di Bandung. Spasial nyamperin Fatrio. Fatrio lagi ada acara di spasial co-working space. Itu adalah tempat di mana ada acara, ada industri-industri yang startup. Kayak gini toh. Apa nih? Iya, ini tempat-tempat ada space-space gitu. Jadi lo kalau misalnya punya usaha segala macam, di sini kontrakannya sekitar 10 juta sampai 13 juta sampai 25 jutaan gitu. Jadi gue kepikiran pengen ngontrak di sini, men. Kayak gitu pada ngumpul di gedung itu. Terus, kita di acara apa nih, toh? Ayo ngebul semuanya, kak. Kabut semua juga. Satu, dua, tiga. Ada lagi. Oke, pertanding, cuy. Coba posisi. Lagi pertanding di Feb. Dan gue ketemu teman-teman lama di... Iya, kan gue nyempat di Fatrio, dan Fatrio masih ada acara banyak. Terus gue keliling-keliling, dan ternyata di sebelah ada band. Dan gue masuk tuh ke situ. Jadi selain co-working space, di sini juga sering ada panggung-panggung gitu. Band-band metal Bandung. Gua udah lama banget anjir gak datang ke gigs. Coba masuk, cuy. Manisa, bro. Cih, sehat, bro. Dari mana? Jovi. Cih, kamu apa kabar, eh? Cih, gua baru ada. Aing gak ada acara di sebelah, cuman. Oh, vaping ya. Masuk vlog. Gue ngerasa canggung banget, men. Karena gue besar di komunitas band itu, dan gue meninggalkan komunitas itu ketika gue sudah nikah. Karena gue udah gak main band lagi tahun 2000. Terakhir gue main band tahun 2015. Dan bro, ada acara apa ini? Anjir, ini rangkaian turnya Warmot. Oh, anjir, keren. Ini dong, ini mainnya. Dan gimana? Masih mana band-bandannya? Masih anjir. Gua udah lama banget gak main band-band, dan kaget juga ketemu temen-temen orang-orang lama. Aing iseng sih kesini. Wah, kasih dari mana? Dari sebelah. Di ada acara Feb. Oh. Jangan dalam dulu. Agak-agak di awal dulu. Tok, jadi pas ngangkatnya tuh gak harus nama lama. Jadi di ujung itu pas balik lagi ke acara itu, gue merasa asing padahal gue ketemu teman-teman lama. Dan ya, yeah, man, gue sebenarnya komunitas ini penting sebenarnya, tapi ketika gue udah nggak merasa di situ, gue cabut gitu. Ya sekarang gue lagi di YouTube membuat gue lebih enjoy, lebih bisa berkarya. Dan gue nggak nyangka komunitas yang gue buat sekarang udah 30.000 subscribers. Artinya itu 30.000 subscribers itu sama kayak satu stadion deh. Jadi banyak banget menurut gue. Dan gue pengen satu saat tuh kita bikin jadwal hari Kamis di taman mana misalnya, atau hari Rabu kita bikin video di taman mana di Bandung. Karena taman Bandung banyak banget kan. Kita harus bikin komunitas ini bekerja secara aktif. Tidak hanya gue bikin video, lo juga harus bikin video. Ya, yeah, men. Jadi gue pengen, ya, karena gue lagi di komunitas YouTube ini, gue tidak lagi di komunitas musik yang
yang bukan membesarkan ya, yang membuat gue jadi percaya diri segala macam. Gue dulu kan main band sebagai vokalis, dan akhirnya gue bisa dapat kepercayaan diri itu lewat komunitas, lewat band, dan akhirnya gue sekarang shifting ke YouTube. Dan YouTube di Bandung ini gue agak ini aja ya, agak sedikit keras karena di Bandung nggak ada yang salut banget sama Fatrio. Fatrio kemarin dia bisa besar dengan komunitas vape, yang notabene dia sekarang bisa menjelaskan kepada artis-artis kayak Manji kemarin bahwa ini sudah legal, sudah bisa dikonsumsi, nanya pajak, ada regulasi yang benar dari pemerintah. Dan gue lihat kemarin komunitas vape ternyata banyak banget dan gue salut banget. Dan Fatrio bisa memanfaatkan komunitasnya sebagai, ya dia bisa memanfaatkan kesukaan vape-nya dia ke komunitas. Dia akhirnya dipanggil jadi juri keliling kota mengedukasi orang-orang. 2, 3, blow! Gimana Pak Fatrio? Bandung gimana Bandung? Oh ini dia nih, ini lo ngecek bikin gua pengen main. Belum, ntar ada GH5S. Ini belum. Dia mau beli GH5S yang bikin. Tapi lah ada iblisnya, Bo. Ini abang-abangan. Lo kalau di Bandung sebenarnya daily vlognya Bandung enggak, nih. Kak, ibar kata Eca di Jakarta, doi di Bandung. Berat-berat. Enggak, maksudnya gua kalau di Bandung lu harus jamu sama gua. Tapi lu masih ribet nih. Berarti di jamu pijet lu. Udah punya laki lupa ya, udah punya bini lupa, maaf. Mau dosa. Lu mau gigit. Ya. Anjir. Dito aja belum titip di sini. Gua belum. Tapi ini gimana caranya sih? Dito kasihan. Kan dia fetis kereta. Gua bilang, "Aji ngeliatin kereta lewat mulu apa gunanya?" Terus dia gua suruh ke Bandung dah. Dan jadi wow. editor. Tapi yang penting ya, ingat kalian semua yang nonton vlog ini wajib subscribe vlognya Arind Kunto. Wajib itu ya. Ini abang-abangan dari Bandung. Ibarat kata tadi gua bilang, tapi belum. Itu ada Eca di sini di Bandung. Nah, ini bapaknya. Tapi lu belum nerima anjing lu. Terima apa sih? Capek sih dia. Parah gua amat. Harus dropin men, dia harus dropin dari sini. Isi anjing masih lompat di Bandung. Enggak. Gua kesel enggak dapat dan takut. Udah sebulan ini gua gagal rock to Fakie. Gue salut banget sama Fatrio dan gue pengen kayak gitu. Gue pengen komunitas ini, community YouTube ini yang mensubscribe gue lo aktif gitu. Kita aktif. Gue akan pikirkan kapan kita akan ketemu, kita kapan kita akan bikin jadwal. Kalau lo setuju, gue sekarang ada Tito, ada Reza, jadi gue bisa bareng-bareng. Misalnya lo nggak datang pun gue tetap bikin video di taman mana segala macam. Tapi gue sekarang menawarkan, kalau lo suka bikin YouTube, suka bikin video, start sekarang. Gue nggak peduli subscribers lo berapa, yang penting lo mau bikin video dan persisten. Yang membuat orang sukses adalah persisten dan konsisten dan upload terus gitu. Jadi kalau lo sekali-sekali upload dan video lo jelek, percuma men. Kalau video lo jelek tapi banyak itu malah lebih bagus. Karena apa? Karena lo tahu ntar
kelemahan lo di mana, lo kekurangannya di mana, lo tahu. Banyak bagus. Daripada sedikit menurut lo bagus, orang-orang nggak peduli. Mendingan mulai konsisten, mulai man, come on man, Bandung nggak ada man. Semoga video-video gue itu terwakili. Maksud gue gini, semoga video-video yang gue buat itu mewakili orang-orang keren yang 30.000 subscribers. Berarti lo keren semua, maksud gue. Berarti lo terwakili oleh standar kekerenan gue. Ibaratnya gitu. Anjing, gue kok jadi ngomong gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini harus dibilangin nih. Karena di Bandung belum ada nih youtuber-youtuber yang muncul-muncul. Kalian harus mulai muncul dan start bikin video sekarang. Mumpung masih anget nih YouTube nih, makin rame. Yang besar-besar jarang upload. Jadi kesempatan kita untuk upload video yang berkualitas dan konsisten. Oke, sekian video hari ini teman-teman. Terima kasih udah ngikutin hari ini. See you next vlog. Apa nih bos? Enggak lu, enggak Berti, enggak Eca. Apa-apa dieksploitasi anjir. Nih jatah reman nih, sesuai janji nih. Ini ada topi, ada 4 liquid lah, lu bagi-bagi dah. Wih, thank you buat FATRIO. Terbaik ya bang, terbaik. Saya rezeki ya, entah kalau ada lagi gue pasti gue bagi lagi. Asik. Tapi gue dieksploitasi mulu nih, gue punya temen tukang eksploitasi, cembut. Kan lu kaya, gue sendiri kaya. Iya anjing, gue lu kaya.